Silakan dulu, Pak. Ya. Selamat sore, Bapak. Sekarang saya Terwira, dokter yang berjaga di klinik pada sore hari ini. Sebenarnya saya perlu bicara dengan Bapak siapa? Pak Yoga. Bapak Yoga. Bapak Yoga usianya berapa, Pak? 35 tahun. 35 tahun. Bapak tinggalnya di mana? Singaraja. Di Singaraja. Kerjanya sehari-hari sebagai apa? Kuli bangunan dan petani. Oh, sebagai kuli bangunan dan petani. Apakah Bapak sudah berkeluarga? Sudah. Sudah. Baik. Baik, Bapak. Terkait dengan kedatangan Bapak, ada keluhan apa? Saya menderita sakit pinggang. Baik. Sakit pinggang, Bang, ya? Sudah sejak kapan, Pak? Satu bulan yang lalu. Sakit pinggangnya Niki, apakah memberat, Pak, mungkin? Iya. Ya, sudah sejak kapan memberat? Seminggu yang lalu. Baik, untuk nyerinya di bagian mana, Bapak? Mungkin bisa ditunjukkan sini. Baik, apakah lebih dominan ke kanan atau ke kiri atau di tengah-tengah saja? Di tengah-tengah saja. Tengah-tengah. Tidak ke kanan ataupun ke kiri, Pak? Ya. Baik. Apakah nyeri yang Bapak alami ini menetap atau hilang timbul? Menetap. Baik. Baik, selanjutnya, apakah nyeri yang Bapak alami ini cukup hebat sampai tidak tertahankan, Pak? Oh iya. Ya, baik. Terkait dengan hal tersebut, apabila saya berikan skala 0 sampai dengan 10, di mana 0 itu tidak sakit, sementara 10 adalah sangat sakit, mungkin untuk nyeri yang Bapak rasakan ini berada di kisaran berapa, Pak? Kisaran 9. Baik, untuk karakteristik nyerinya sendiri, apakah Bapak rasakan seperti tersusuk-susuk atau nyerinya tumpul seperti dipukul? Tersusuk-susuk. Baik. Untuk selanjutnya, nyeri yang Bapak alami ini biasanya apakah ada kondisi yang memperberat, Pak? Keluhan Bapak? Yang memperberat? Ya. Ada saat bekerja. Saat bekerja. Mungkin saat Bapak mengangkat beban nih, Pak, setelah pekerjaan Bapak. Baik, untuk memperingan keluhan Bapak, biasanya Bapak lakukan tindakan apa, Pak? Biasanya duduk atau berbaring. Wah, duduk atau berbaring. Dia beristirahat, Pak, ya? Baik, selanjutnya apakah nyeri yang Bapak alami ini ada gejala lain yang menyertai? Mungkin seperti pusing, mual, muntah, mungkin ada kesemutan, Bapak ada rasa tebal mungkin di telapak tangan ataupun telapak kaki. Kesemutan. Baik, berarti apakah nyeri yang Bapak alami ini menjalar, Bapak, ke tangan atau ke kaki mungkin? Ke kaki. Menjalar, Pak, ini. Baik. Baik, apakah nyeri yang Bapak alami ini mengganggu aktivitas Bapak? Ya. Baik. Mungkin mengganggunya seperti apa, Pak? Mungkin saat Bapak memakai baju mungkin, atau Bapak harus membungkuk atau melakukan tindakan yang menyebabkan Bapak jongkok itu? Seperti begini, atau mengangkat benda berat, konsep pribangunan, sakit rasanya. Baik. Dan pada saat saya jadi seorang petani, saya mencangkul sebelah juga sakit, lahan juga sakit rasanya. Baik, jadi sangat mengganggu aktivitas Bapak, ya? Ya. Baik. Baik, lalu apakah ada keluhan lain, Bapak? Mungkin Bapak buang air besar, buang air kecilnya tidak lancar. Mungkin Pak ada. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Bapak sudah pernah ke dokter sebelumnya? Tidak. Belum. Belum. Baik. Apakah Bapak ada mengkonsumsi obat? Tidak. Tidak. Lalu apakah Bapak ada tindakan untuk menghilangkan rasa nyeri, Bapak? Menggunakan salep. Oh, Bapak biasanya menggunakan salep pereda nyeri, Bang? Iya. Baik. Apakah Bapak memiliki kondisi yang serupa sebelumnya? Serupa tidak. Tidak. Apakah Bapak ada menderita penyakit tertentu, Bapak? Seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, mungkin Bapak? Tidak. Baik,
Apakah Bapak juga mengalami kondisi-kondisi seperti hipertensi, asma, mah mungkin Pak? Tidak. Tidak. Baik. Selanjutnya, apakah di keluarga Bapak ada yang mengalami kondisi serupa Pak? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Lalu terkait dengan kondisi Bapak sehari-hari, ini terkait dengan aktivitas Bapak, apakah Bapak mengkonsumsi rokok sebelumnya? Tidak. Atau mengkonsumsi alkohol? Tidak. Tidak, baik. Untuk aktivitas Bapak selama satu bulan terakhir Niki, apakah Bapak mungkin pernah memaksakan kerja Bapak mungkin Pak pada pekerjaan? Tidak. Ya, baik Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Saya telah selesai melakukan tindakan anamnesis kepada Bapak. Selanjutnya, saya perlu melakukan tindakan fisik untuk mengetahui kondisi keluhan yang Bapak alami lebih jauh dan juga membantu untuk menegakkan diagnosis pasti. Pada pemeriksaan nanti, saya akan menggunakan 3 metode, yaitu look atau melihat, feel atau meraba, dan move atau menggerakkan. Pada pemeriksaan fisik nanti, juga saya perlu untuk menginstruksikan Bapak untuk melepaskan pakaian atas maupun bawah Bapak. Perlu Bapak ketahui, dalam pemeriksaan ini, Bapak tidak perlu ragu untuk mengikuti instruksi yang saya berikan, serta segala tindakan medis yang saya lakukan untuk Bapak, itu saya lakukan seperlunya untuk keluhan yang Bapak alami, dan saya pasti akan jaga kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, selanjutnya Bapak dipersilakan untuk mempersiapkan diri menuju ke bed pemeriksaan lagi. Sembari saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan cuci tangan dan selanjutnya sudah siap untuk melakukan pemeriksaan kepada Bapak. Pada pemeriksaan fisik kali ini, saya akan memeriksa sendi dan juga tulang belakang Bapak. Adapun sendi yang akan saya periksa adalah sendi bahu, sendi siku, sendi panggul, dan juga sendi lutut Bapak. Nah, pada pemeriksaan ini, saya akan menggunakan 3 metode, yaitu look atau melihat, feel atau meraba, dan juga move atau menggerakkan. Nah, mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman kepada Bapak, serta saya perlu Bapak untuk melepaskan pakaian atas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Ya. Baik, Bapak dipersilakan untuk melepaskan pakaian atas Bapak dan diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Yang pertama, di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terhadap bahu pasien. Baik Bapak, di sini yang pertama saya akan memeriksa sendi bahu Bapak. Nah, yang pertama saya akan menggunakan metode inspeksi atau look atau melihat kondisi dari sendi bahu Bapak. Baik Bapak, di sini saya minta Bapak untuk menghadap ke depan, ke samping, ke belakang, dan kembali ke posisi semula. Baik Bapak, silakan. Baik. Baik, silakan kembali ke hadap ke depan. Baik. Jadi di sini yang saya nilai adalah kesimetrisan dari bahu, lalu apakah ada scar, apakah ada deltoid wasting, apakah ada perubahan warna, laserasi, ekimosis, ataupun terdapat pembengkakan dan juga atrofi otot. Pada pasien ditemukan kenormalan. Selanjutnya adalah saya akan menilai bahu pasien dengan menggunakan metode palpasi atau meraba. Baik Bapak, saya akan meraba daerah bahu Bapak ini. Baik, yang pertama di sini adalah untuk menilai apakah terdapat kenaikan suhu yang diakibatkan oleh pembengkakan ataupun inflamasi. Yang di sini saya gunakan adalah metakarpus dari atau telapak tangan saya. Di sini saya akan meraba di sepanjang clavicula dan juga ke daerah deltoid. Baik, tidak terdapat peningkatan suhu yang berarti tidak terjadi inflamasi ataupun peradangan. Baik, selanjutnya saya akan mempalpasi di daerah dari articulatio sternoclavicularis. Di sini saya akan menilai apakah terdapat robekan dengan melihat apakah pasien merasa nyeri atau tidak. Pak, merasa nyeri Pak? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan menelusuri clavicula hingga menuju ke articulatio sternoclavicularis. Dilanjutkan
untuk sternoclavicularis ini bisa dipastikan dengan memfleksikan tangan pasien dan juga mengangkat. Baik. Lalu dari sini kita bisa ketahui otot supraspinatus dari pasien. Apakah terdapat nyeri, Bapak? Baik. Apabila tidak terdapat nyeri, berarti tidak terjadi robekan atau ruptur di otot tersebut. Baik, dari sini kita juga bisa mengetahui daerah coracoid process bagian sini. Lalu dari sini kita bisa mempalpasi humerus head atau kepala dari humerus. Lalu dari sini kita juga bisa mengetahui, mendapatkan tuberositas mayor humeri di sini, dan bisa dipastikan dengan mengfleksikan tangan pasien. Baik, dilakukan juga pada lengan sebelahnya. Di sini tahu nyeri apa? Tidak. Baik, selanjutnya juga saya akan mempalpasi daerah skapular pasien. Bapak, apakah bisa menghadap ke belakang, Pak? Siap. Ya, silakan, Pak. Baik, di sini kita akan sebagai dokter akan mempalpasi di skapular untuk mencari margo spinalis dan juga margo dari axialis pada kedua skapular. Baik, silakan menghadap ke depan kembali, Pak. Selanjutnya saya akan menilai range of motion dari bahu pasien. Baik, Bapak, di sini saya akan menilai luas gerak sendi bahu Bapak nih. Baik, yang pertama untuk ekstensi, di sini saya minta Bapak untuk mengangkat lengan Bapak ke atas seperti ini. Baik, silakan diturunkan. Lalu dibawa ke belakang untuk fleksi. Baik, silakan dikembalikan. Selanjutnya abduksi dan adduksi. Di sini saya minta pasien untuk Bapak silakan dibuka lengan Bapak selebar-lebarnya ke atas. Baik, dikembalikan lalu dibawa ke depan seperti ini, Bapak. Baik. Selanjutnya adalah rotasi eksternal dan internal. Bapak saya mohonkan untuk seperti ini, Bapak, lengannya. Seperti ini. Mohon maaf, Bapak. Baik. Baik, baru lalu Bapak bisa membuka lengan Bapak seperti ini. Dan juga membawanya ke dalam. Baik, itu untuk rotasi eksternal dan juga internal. Selanjutnya adalah tes khusus. Selanjutnya adalah pemeriksaan dengan menggunakan special test. Special test yang pertama di sini adalah NIR test untuk menilai apakah terjadi sindrom impingement. Caranya yang pertama, dokter akan memfiksasi di daerah skapula dari pasien. Lalu saya minta pasien untuk melakukan rotasi internal dari lengan pasien. Bapak, silakan dibawa ke dalam seperti ini lengannya. Baik, selanjutnya saya akan menggerakkan lengan pasien ke atas. Baik, apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Tidak. Untuk lengan kiri masih sama. Baik, apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Tidak. Baik, karena tidak terasa nyeri, berarti tes bernilai negatif. Selanjutnya adalah apparition test. Di sini, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan special test, yaitu apparition test. Saya minta pasien untuk meluruskan tangan seperti ini, diluruskan, lalu pasien melakukan fleksi seperti ini. Lalu saya akan menekan ke daerah ini. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Tidak. Baik. Normal. Selanjutnya, special test untuk humeri adalah jerk test, di mana tes ini untuk menilai ketidakstabilan posterior. Yang pertama, saya akan memfiksasi kembali dari skapula pasien. Lalu saya minta pasien untuk mengangkat lengannya, memfleksikan lengan. Dan ini digenggamkan, Bapak. Lalu akan diangkat dan saya sebagai dokter akan menekan
ke area skapula. Apabila terasa nyeri, berarti nilainya tes bernilai positif. Apakah merasakan nyeri? Tidak. Tidak. Baik, untuk lengan selanjutnya, sama, tangan fleksi. Baik. Apakah terasa nyeri, Bapak? Tidak. Tidak. Baik. Baik, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap artikulasio kubiti atau siku. Baik Bapak, saya akan menilai dari sendi siku Bapak. Yang pertama adalah dengan metode inspeksi. Di sini saya akan menilai dari siku pasien apakah terdapat perubahan warna, laserasi ataupun ekimosis, terdapat bengkak ataupun deformitas. Juga saya menilai apakah terdapat atrofi otot dan juga dari carrying angel dari siku pasien. Baik Bapak, saya mohon Bapak untuk melihat ke depan, ke samping, dan juga ke belakang. Tangan Pak. Ya. Baik, selanjutnya Bapak saya mohonkan untuk membuka tangan seperti ini Bapak. Baik. Baik, di sini untuk silakan dikembalikan Pak. Baik, di sini untuk inspeksi normal. Selanjutnya adalah palpasi. Di sini adalah pemeriksaan palpasi, di mana di sini yang pertama saya akan menilai apakah terjadi peningkatan suhu, lalu akan menilai dari epikondilus dan juga garis suprakondilar. Yang pertama, di sini untuk kenaikan suhu dari lengan pasien. Mohon maaf Bapak, mohon untuk menghadap ke saya. Baik. Di sini saya akan menilai dengan menggunakan metakarpus saya atau telapak atau punggung tangan saya untuk menilai apakah terjadi peningkatan suhu. Baik, tidak terjadi peningkatan suhu yang berarti tidak terjadi inflamasi. Selanjutnya saya akan meraba dari epikondilus dari pasien, baik epikondilus medial maupun lateral. Baik, yang jari jempol saya adalah epikondilus medial dan jari telunjuk saya epikondilus lateral. Baik, selanjutnya saya akan menelusuri garis suprakondiler untuk menilai apakah ada nyeri yang mengindikasikan terjadi robekan. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Tidak. Baik, selanjutnya setelah saya melakukan palpasi, selanjutnya adalah melakukan ROM atau range of motion dari pasien. Baik Bapak, selanjutnya adalah saya akan menilai dari range of motion siku pasien. Baik Bapak, di sini saya akan menilai luas gerak sendi siku Bapak. Yang pertama saya minta Bapak untuk meluruskan lengan Bapak ke depan seperti ini. Oke baik, selanjutnya Bapak bisa menekuk seperti ini. Baik, selanjutnya itu untuk ekstensi dan juga fleksi. Selanjutnya untuk rotasi internal dan eksternal, saya minta Bapak untuk tulangannya seperti ini. Lalu melakukan putaran ke dalam seperti ini. Baik, saya akan membantu untuk memfiksasi. Ya, silakan Pak. Baik, dan putar keluar. Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan dengan special test pada siku. Yang pertama, di sini saya akan melakukan special test tennis elbow untuk menilai apakah terdapat epicondylitis lateralis. Yang pertama, saya minta pasien untuk melakukan pronasi dengan mengepalkan tangan. Silakan Bapak untuk mengepalkan tangannya. Satu saja Pak. Mengepalkan tangannya. Lalu saya akan meraba epicondylus lateralis pasien. Lalu saya akan mengangkat lengan pasien ke atas. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Tidak. Baik, dilakukan juga pada lengan sebelahnya. Spesialis yang kedua adalah golfer elbow, di mana di sini untuk menilai apakah terjadi epicondylitis medialis. Di sini saya minta pasien untuk pertama membuka lengannya seperti ini. Silakan dibuka Pak. Lalu saya akan menekan ke bawah dan juga meraba epicondylus medialis. Lalu saya juga akan mengangkat ke atas. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Tidak. Baik, untuk spesial testnya bernilai negatif. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan untuk artikulasio coxae. Pada pemeriksaan ini, saya akan menggunakan metode inspeksi, palpasi, dan juga menilai dari range of motion dari pasien. Nah, pada pemeriksaan ini juga saya akan menggunakan
dua cara, yaitu pada posisi berdiri dan juga berbaring. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terhadap sendi panggul Bapak. Baik, yang pertama di sini saya perlu Bapak untuk melepaskan pakaian atas Bapak untuk melihat panggul Bapak lebih jelas. Bapak bersedia? Iya. Ini Bapak, jadi di sini untuk memaksimalkan pemeriksaan, saya minta Bapak untuk berputar dengan menghadap ke depan, samping, ke belakang, dan kembali ke posisi semula. Silakan Bapak. Baik, mohon untuk Bapak untuk berdiri tegak, Pak. Baik, jadi di sini yang saya nilai dari panggul pasien ada apakah terdapat scar, apakah terdapat ulkus atau laserasi ekimosis, apakah terdapat pembengkakan, terdapat benjolan, ataupun terdapat edema. Baik, dari sini juga saya menilai apakah terdapat pelvic tilting dari pasien. Pada pasien saya tidak menemukan hal tersebut. Selanjutnya, dalam posisi berdiri, saya juga menilai di sini dari lumbar pasien apakah sudah lurus atau belum dan normal. Selanjutnya juga saya bisa melakukan satu special test pada posisi berdiri ini, di mana namanya adalah Treadlenburg sign, di mana pasien saya minta untuk mengangkat salah satu kakinya dan untuk menilai dari kekuatan dari abductor hip, itu yaitu gluteus minimus dan medius. Baik Bapak, untuk pemeriksaan special test ini saya minta Bapak untuk mengangkat kaki Bapak seperti ini. Baik, silakan diturunkan kaki sebelahnya Bapak, silakan. Baik, silakan diturunkan. Baik, dari Treadlenburg sign di sini bernilai negatif karena sisi kontralateral dari yang ditopang kaki itu tidak menuju ke sisi yang tidak ditopang. Baik, selanjutnya adalah pasien dalam posisi telentang supine di bed pasien. Ya, pasien dalam posisi tidur telentang, di sini pasien saya posisikan dalam posisi supine, lalu di sini saya menilai dari panggul pasien apakah terdapat atrofi otot, apakah terdapat laserasi, ekimosis, kembali apakah terdapat ketidaksimetrisan dari panggul, lalu apakah terdapat pembesaran nodul, sinus, ataupun scar. Baik, selanjutnya adalah saya memeriksa dengan metode palpasi, di mana saya akan meraba. Yang pertama adalah meraba adanya kenaikan suhu untuk menilai apakah terjadi inflamasi atau tidak dengan menggunakan telapak tangan saya. Baik, terjadi peningkatan suhu. Selanjutnya di sini saya akan meraba dari panggul pasien dengan menggunakan palmar atau telapak tangan saya untuk menilai apakah terdapat massa, tonjolan, pembesaran nodul ataupun nyeri. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan range of motion atau luas gerak sendi. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan luas gerak sendi dari panggul Bapak. Baik, yang pertama adalah luas gerak sendi aktif, di mana sini saya minta pasien untuk menekukkan kakinya terlebih dahulu. Baik. Apabila pasien bila Bapak dapat rasa nyeri, mohon diinstruksikan Pak ya. Baik. Selanjutnya untuk kaki kiri. Baik. Selanjutnya untuk ekstensi, di sini saya akan membantu pasien dengan mengangkat kaki pasien. Baik, itu untuk ROM aktif, fleksi dan ekstensi. Sekarang untuk ROM pasif, sini saya minta pasien untuk melakukan gerakan seperti tadi, dimulai dari kaki kanan Bapak, silakan Pak. Diangkat sampai ke depan sampai maksimal. Baik, kali taruh kaki kiri. Baik, silakan diturunkan. Nah, selanjutnya adalah abduksi dan juga aduksi. Untuk abduksi di sini saya minta pasien untuk membuka kaki menjauhi dari meja. Silakan Bapak dibuka kakinya. Baik, sampai maksimal Pak. Baik, silakan dikembalikan.
Ini adalah aduksi. Di sini saya akan membantu pasien dengan mengangkat salah satu kaki, dan saya minta Bapak untuk membawa kaki kanan Bapak ini ke arah dalam. Silakan Pak. Baik, silakan dikembalikan. Baik, selanjutnya untuk kaki kiri dipersilakan. Baik, dikembalikan. Baik. Selanjutnya adalah rotasi internal dan eksternal. Di sini untuk rotasi akan saya bantu. Nih, pertama untuk rotasi internal. Lalu untuk rotasi eksternal. Baik. Dilakukan juga pada kaki sebelahnya. Baik, selanjutnya adalah special test. Di sini yang pertama special test untuk coxae pasien adalah leg length disparency. Baik. Pada pemeriksaan leg length disparency ini ada 3 metode, yaitu metode panjang klinis, panjang anatomis, dan juga apparent length. Yang pertama untuk panjang anatomis, di sini dinilai dengan saya menggunakan midline dari pronator major ke malleolus medialis. Dari pronator major menuju ke malleolus medialis. Baik, 90. Baik, sama panjangnya 90. Selanjutnya panjang klinis diukur dari sias menuju ke malleolus medialis. Dari sias menuju ke 95 cm, 95. Baik, 95 simetris. Selanjutnya adalah apparent length diukur dari umbilicus menuju malleolus medialis. Baik, 100. Baik, untuk ukuran kaki simetris dan tidak terjadi pelvic tilting di sini. Baik, selanjutnya adalah special test yang namanya Thomas Sign. Di mana Thomas Sign ini saya minta pasien untuk memfleksikan kakinya menuju ke dada, lalu di sini saya akan menilai di daerah paha apakah terangkat atau tidak. Di sini bertujuan untuk mengevaluasi dari kelompok otot iliopsoas, rectus femoris, sartorius, tensor facial lat, dan juga otot pectineus. Apakah terjadi pemendekan atau fracture atau flexion contracture? Baik Bapak, saya mohon Bapak untuk mengangkat kaki Bapak. Silakan dibawa ke dada Bapak, boleh dipegang Pak. Baik, saya menilai apakah terjadi peningkatan atau elevasi dari paha. Baik, tidak terjadi. Untuk kaki selanjutnya silakan Bapak. Baik, silakan turunkan. Baik, tes ini bernilai negatif apabila tidak terjadi peningkatan di paha. Ini pemeriksaan artikulasio genu atau sendi lutut. Baik Bapak, saya akan melakukan penilaian terhadap sendi lutut Bapak. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan, saya minta pasien untuk sedikit mengangkat celana, panggil, apakah boleh? Ya. Baik. Di sini untuk memaksimalkan inspeksi yang akan saya lakukan. Baik, pada yang pertama saya akan melakukan inspeksi atau look pada kedua lutut pasien. Baik, yang dinilai di sini adalah yang pertama apakah terjadi swelling atau pembengkakan atau udem pada lutut, lalu apakah terjadi deformitas, lalu apakah terjadi apakah terdapat scar yang merupakan bekas operasi, apakah terjadi popliteal swing juga swelling, dan juga apakah terdapat laserasi ataupun ekimosis atau perubahan warna. Baik, di sini tidak terdapat. Selanjutnya adalah palpasi, di mana saya pertama adalah mempalpasi apakah terjadi peningkatan suhu dari genu pasien dengan menggunakan metakarpus atau telapak atau punggung tangan saya. Misalkan menilai. Baik, tidak terjadi peningkatan suhu yang berarti tidak terjadi inflamasi ataupun peradangan. Baik,
setelah saya melakukan palpasi untuk melihat kenaikan suhu, selanjutnya adalah melakukan palpasi untuk melihat apakah terdapat benjolan, terdapat nyeri dari lutut pasien. Yang pertama saya akan mempalpasi di daerah tendon quadriceps di sini, lalu di batas dari dari patella dan juga patellar ligamen. Apakah terdapat nyeri, Bapak? Tidak. Baik, dilanjutkan, dilakukan juga pada kaki sebelahnya. Baik, apabila sudah, selanjutnya adalah pemeriksaan ROM atau range of motion dari genu atau lutut pasien. Yang pertama saya minta Bapak untuk menekuk kaki Bapak. Silakan. Baik, silakan diluruskan. Untuk kaki kiri silakan, Pak. Silakan diluruskan. Baik. Selanjutnya adalah tadi adalah fleksi, selanjutnya adalah ekstensi dalam posisi pronasi. Pasien internal dan eksternal, di sini saya akan mengangkat kaki pasien, lalu dengan telapak kakinya saya akan melakukan rotasi internal dan juga rotasi eksternal. Baik. Setelah saya melakukan palpasi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan patellar tap, di mana di sini saya akan memegang, tangan kiri saya memegang di daerah quadriceps atau femur, lalu tangan kanan saya memegang di daerah tibial. Saya akan menekan ke arah dalam dan juga merasakan apakah terjadi floater di patella pasien yang disebabkan oleh efusi. Dan untuk kaki kiri, baik, tidak terdapat. Selanjutnya adalah pemeriksaan ACL dan juga PCL. ACL adalah anterior cruciate ligament dan PCL adalah posterior cruciate ligament dengan menggunakan anterior dan posterior drawer test. Yang pertama, untuk anterior drawer test, saya akan fleksikan dari lutut pasien, lalu memfiksasi dengan cara mendudui telapak kaki pasien. Lalu di sini lengan saya akan meraba di daerah ACL pasien, lalu menekan keluar untuk menilai apakah terjadi suara pop. Baik, untuk selanjutnya untuk posteriornya saya akan menekan ke dalam. Baik, tidak terdapat suara pop yang berarti nilainya negatif. Selanjutnya saya akan menilai di sini dengan metode Lachman test. Lachman test di sini saya akan mengangkat, memfleksikan lutut sebesar 30 derajat. Lalu sini saya akan menekan ke dalam dari lutut pasien. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Baik. Juga dilakukan untuk lengan di kaki kiri pasien. Seperti ini. Lalu di sini saya akan memfiksasi dan juga menekan dari meniskus pasien. Untuk meniskus medial, saya akan menilai. Kata sendiri, Bapak? Baik, untuk meniskus medial, lateral. Baik, apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap tulang belakang pasien atau spine pasien. Di sini yang pertama saya minta pasien untuk menghadap ke depan, ke samping, ke belakang, dan kembali ke posisi semula. Pak, nih, silakan. Baik, di sini saya menilai dengan cara inspeksi. Yang pertama, di sini sudah terdapat cervical lordosis, torakal kyphosis ataupun lumbar lordosis. Juga tidak terdapat scar yang merupakan bekas operasi, juga tidak terdapat laserasi, tidak dapat benjolan ataupun tidak terdapat edem seperti itu. Baik, selanjutnya adalah menilai cara berjalan dari pasien. Baik, Bapak, silakan Bapak untuk menuju ke sana sebentar dan menghadap ke arah sana. Baik, silakan Bapak, di sini saya akan menilai cara berjalan pasien sejauh 2 meter dan kembali ke posisi semula.
Bapak, silakan Bapak berjalan sampai di garis tersebut, lalu kembali ke posisi semula. Silakan Bapak. Baik, silakan berbalik. Balik ke posisi semula. Baik, dari yang saya lihat, silakan balik Pak. Baik, dari yang saya lihat, di sini sudah berjalan asio normal, tidak terdapat guide yang abnormal seperti Trendelenburg guide, ataupun Wadding guide, atau Analogy guide. Lalu, selanjutnya setelah saya menilai cara berjalan pasien adalah mempalpasi dari tulang belakang pasien. Mempalpasi dari spine pasien. Baik, saya mulai mempalpasi di setiap spinosus dari spine. Apa rasa nyeri Bapak? Ya. Ya. Dan ini saya juga akan mempalpasi sacroiliac joint pasien. Apakah rasa nyeri Bapak? Ya, baik. Baik, saya juga mempalpasi di daerah paraspinal. Baik, silakan menghadap ke depan kembali. Baik, dari palpasi ini pasien tidak ditemukan adanya benjolan, tidak terdapat juga pemekakan ataupun deformitas. Pemeriksaan range of motion dari spine atau tulang belakang pasien. Baik, yang pertama Bapak, saya minta Bapak untuk membawa lengan Bapak menyentuh ke jari. Silakan Bapak. Baik. Apakah terasa nyeri Bapak? Ya. Ya, selanjutnya Bapak silakan bawa ke belakang seperti ini. Apakah terasa nyeri Bapak? Iya. Ya. Selanjutnya Bapak silakan untuk melipat tangan seperti ini. Begini. Ya. Lalu Bapak. Ya. Ini, lalu Bapak mutar seperti ini. Ya, apakah rasanya nyeri Bapak? Iya. Ya. Baik. Selanjutnya dilanjutkan dengan special test. Sini saya akan melakukan tes straight leg raises yang akan saya bantu ke pasien. Di sini saya minta pasien untuk meluruskan kakinya. Lalu di sini saya akan mengangkat dari kaki pasien. Apakah rasa nyeri Pak? Iya. Baik. Untuk kaki kanan. Silakan. Apakah rasa nyeri Pak? Iya. Ya. Baik, selanjutnya adalah femoral nerve stress. Di sini saya akan mengangkat kaki pasien juga. Lalu saya akan mengangkat dari kaki pasien. Apakah rasa nyeri Pak? Iya. Iya. Baik. Selanjutnya. Kalau rasa nyeri Pak? Iya. Baik. Terima kasih Bapak, pemeriksaan telah selesai dilakukan. Untuk pemeriksaan sendi dari Bapak, semuanya normal Bang. Untuk pemeriksaan spine juga sepertinya Bapak di sini juga tidak ada deformitas ataupun tidak terjadi kelainan pada kurvatura Bapak atau ruas sendi tulang belakang Bapak. Jadi untuk pemeriksaan tadi ini yang bisa saya sarankan kepada Bapak untuk beristirahat serta minum air lebih banyak dan juga itu. Terima kasih Bapak.